Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau menanam nangka C33 kiriman dari Bolang Agro Malang. Ada 10 pohon yang akan kami tanam hari ini. Jadi jenis nangka C33 ini adalah jenis yang bagus, nangka unggulan, termasuk yang booming di dunia pertanian saat ini. Oke, kita langsung buka apakah masih bagus apa enggak, karena ini sudah satu minggu belum saya buka. Mengingat cuaca yang hujan terus, jadi akan kita tanam hari ini mumpung lagi cerah. Bismillah, kita akan buka paketnya. Ini bagus sekali ya, cara packingnya bagus sekali, ini sangat aman, terlihat ya sangat profesional. Kalau mau pesan langkah ini langsung ke channel Bolang Agro Malang ya, sana menyediakan bibit aneka nangka, jadi ada Dumrong, ada J33, Daeng Surya, mungkin mendatang ada juga tuh nangka sidu ya. Jadi kenapa alasan menanam nangka itu, karena ini punya potensi ekonomi. Masih sangat segar ya, masih sangat segar. Kita coba lagi. Saya tidak akan memakai ini, saya akan memakai karung. Nanti ini dibuka dan selanjutnya saya akan repack ke karung, karena pakai ini tuh gak muat motor ya. Saya pakai motor ke kebunnya supaya lebih cepat. Nah, kita buka di sini. Harus hati-hati supaya tidak luka. Thank you.
nangka ini. Ini natural saja. Memang ini dirangkai untuk membuat bibitnya aman ya. Ini bibitnya ya. Mudah-mudahan dari bibit yang kecil ini kita bisa menghasilkan nangka-nangka yang berkualitas. Low ya. Kita ambil dari sini aja. Saya belum pernah makan buah nangka ini loh ya, tapi selaku pencinta buah nangka, saya menjadi yakin karena review dari master yang jujur ya, master atau para senior yang jujur ya, reviewnya jujur, dan beberapa kali kami mendapati reviewnya memang review yang benar-benarnya sesuai fakta. Jadi ketika merekomendasikan bibit ini, mereka sudah terlebih dahulu menanam. Jadi saya tidak ragu dengan bibit-bibit yang sudah direkomendasikan oleh para senior yang jujur, yang mumpuni ilmunya di bidang perkebunan dan pertanian dan seterusnya. Jadi kita nggak mesti ubek-ubek mesin pencari ya, browser-browser atau yang lainnya. Kita cukup mendengarkan petua mereka, rekomendasi tanaman dari mereka, dan kita segera menanam, jangan terlambat. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. Ini sudah pas 10 batang. Sahabat semua, bibit nangka J33 nya sudah saya tanam sebagian, tinggal 4 pohon lagi. Semoga tumbuh subur. Ini masih lumayan luas ya lahannya, dan lubang tanamnya juga masih banyak yang belum terisi. Semoga ke depan kita bisa mengisi lubang tanam ini dengan jambu air, belimbing, kelengkeng, nangka juga, kemudian srikaya, termasuk juga alpukat tentunya. Ini masih luas ya. Oke, salam satu hobi dari kami. Doakan kami semoga perkebunan nangka, jambu madu, dan yang lainnya bisa mulus, bisa menghasilkan, bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipelajari ini gimana supaya efisien. Jadi yang kurang berpengalaman ini. Kok saya jadi merasa kerepotan ya? Dari tadi mikir gimana gitu ya. Supaya sekali jalan tuh enggak sabit sama sabit sini. Kang, apa kanu jauh lah atau kumaha yang kena?